Suatu ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, apa iman itu? Rasul menjawab, tidak sarafka hasanatuka. Jika kebaikanmu membuat kamu senang, jika kebaikanmu membuat kamu bahagia, wa saat kasiatuka, dan keburukanmu membuat kamu itu susah, menyesal, sedih, anta mukmin, maka kamu orang beriman. Tiap hari orang berbuat baik dan berbuat buruk, hanya bedanya presentasinya. Ada yang presentasi itu baiknya banyak, buruknya sedikit. Ada yang buruknya banyak, baiknya yang sedikit. Isunya bilang nusa. Bukan karena perimana ya, karena yang api era yang saite. Begitu pula orang yang disanjung-sanjung ya. Orang lain tidak merasa sedih. Begitu. Nah, Nabi mengatakan jika kebaikan bikin kamu senang, karena apa? Banyak orang berbuat baik tapi tidak senang. Minta orang baik-baik, rapi nak. Misalnya, orang jaluk sumbangan, ya nyumbang, tapi keluar. Ya Allah, orang aku sering belum ketahuan. Jadi kebaikannya itu dia bikin dia malah menyesal. Ketul mau bunyi melutare sakjus. Ketul acara di sini lewat. Jangan sampai kita sudah berbuat baik menyesal. Atau barangkali kita biasa sama orang, kita bantu dia saat dia butuh. Kok saat kita butuh dia tidak bantu kita, kita butuh. Oh, trondolani, wis dibantu ampe-ampe kok. Rangi. Betul, karena ada bantu baik, dia dah baik. Ada orang butuh uang kita minjemi. Gila kita ada yang butuh dia tidak minjemi, kita betul. Ngerti orang biar rata sih duit. Nah, jangan sampai seperti itu. Di mana kita sudah berbuat baik, ibaratnya dicatat oleh malaikat, kemudian kita menyesal, catatannya dibusuk meneh. Cancel, didelay, masuk risiko bin. Jangan sampai. Kudu seneng. Kamu berbuat baik, kok dia ini uangnya seneng. Temenmu untuk kasih jeruk, jeruk sakupil itu nengi. Kamu dah pahala ngasih jeruk, dah pahala sabar di lembu. Karena tidak semua kebaikan itu berbalas kebaikan. Maka rotah air susu dibalas air tuba. Tidak selamanya kebaikan dibalas orang, orang dan kebaikan. Banyak orang diapi malas elek. Contoh, orang butuh utang, lihat dulu, buat tulung mencari, tulung menjenengan siapa ke tulung kubang, gila di kaki ketak. Nah utang orang itu ceret rawon, kayak kucingan kawin bayam, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya kita ada terjadi seperti itu. Ini kita harus sampai uangnya baru saya. Bahkan mungkin orang pun suka anggap kita gitu. Misalnya ada orang bantu kita, pas kita butuh dia punya, dia bantu kita. Ganti hari pas dia butuh kita gak punya. Mas Irham, pripun? Ampunten iki kula gadai betah. Pinten? Nggih, tigang yuto mawon. Kamu kan ada tenan. Kayak di sana begini 5 minggu tuh. Duh ngapun kan saat ini kalau belum gadah
Kita jujur gak punya, tapi orang bisa anggap kita itu gak tahu terima kasih. Seperti itu. Maka ila sarotka hasanatuka wasa'atka sayi'atuka. Dan keburukan itu buat kamu itu susah, buat kamu sengsara, buat kamu tidak happy, menyesal. Karena tidak semua orang berbuat buruk itu menyesal dia. Karena malah marah. Iso buli koncone iki marah. Mau apa? Banyune mau tak ijoli tak genti. Genti apa sih? Yo banyu sisaku. Buli seneng. Iso ngumpetke sembari koncone seneng. Kayak mesti arah anggur ae lho. Buli koncone kok seneng. Marah. Bisa bagi susah orang mar, kapok orang, mutiara, lu senang mana? Soalnya apa senang begini? Senang menyusah dia uang, susah nyenang dia uang, senang menyusah dia uang, mungkin lebih susah senang, kapok, kerjain, maka ada kalau orang guru dia kerjain, uang pang dikerjain. Waktu aku masih SMP itu banyak yang cair tangannya itu kamar sejengkel ini kamar mandi buka sedikit dulu ini gayung di isi banyu mau dibuka jadi tiba botak terus wah terus itu nggak mau serasa iya aku tenang enak kalau lo ceritain apa tenang satu pria yang masuk itu guru botak guru lihat mau reaksi tau kamar mandi itu si orang langsung kesiram banyu gurih nesu. Ulah siapa ini? Langsung kamar mandi kunci, kunci diserai uang wes nek keboyo bisa ada bekas buai. Aku yang ini, nek kaya eram bisa golek botol aku wah nek itu. Ya bahkan bisa muli orang, bahkan bisa nyusahin uang itu jangan ngantek. Kudune bahasa kasih atau kak. Kencari susah, nyesel. Sempit, sempit jengi cewek gini. Aku mondok, rangan eksersasi, sogai, tak pun jengi pembung kulisian motor rental misalnya. Mah bangga. Wah aku ingin apel. Kalau kembali ditinggal nyumbang, mana yo leyo, terus di kancani yo, anakku yo, gel siap ya. Eh ramalan siap. Yang boleh bu, aku boleh pikir untuk sulit sih. Nek tangannya sulung, paling balik pun jam, kalau jam siji. Oh betul apa nopo? Sekitarnya nawan bu, guys. Terus siap nggak seperti ini? Cinta aku dewi senapel untuk durian rumput apa apa. Saya tak paham ini sebelum bawa ibu yang pihak tu. Aku ini konan cari. Jadi tak jelas. Jepit kan subuh, wah senangnya kok. Gak salah kok. Senang. Sok mendem, senang. Sok pacaran, senang. Sok nyolong, berasa senang. Gelo, apa yang tahap itu? Gak bisa, gak apa. Apa ada deh. Sekarang minggu ini. Dan apa yang ada pelatih loh. Tidak ada nomornya. Di dalam pertangan yang mana? Karena yang kecocokan ya cakal polisi. Dulu ada santri, santri gengnya adalah HP. Nah, tukun si Odinan, nakunnya HP DE. Tapi kota EI hilang, kita CSI istilah dulu murah. Sama saat itu ya dulu murah. Ternyata NEP nya kedetek, itu HP colongan. Akhirnya ya yang polisi di interogasi. Lalu aku kapok. Pokoknya kalau sudah berapa, enggak lagi. Lalu apa sih? Lalu nanti bisa menunggu colongan. Nah, aku ini ada diri bilang kotaknya hilang, kira-kira sini 10 colongan. Terus, kami buat terus dididik polisi. Diinterogasi suwe. Jangan sampai, nyolong malah bangga.
Delapan kemaksiatan, kemaksiatan bangga. Bisa tak guni bangga, oh, mau dulu pertama nikah, apa karena merah aku tak getak langsung, lu mau tuh, guru kok ngajir, lu kan bangga, guru nih nggak bangga. Kadang kalau guru lagi cepat menjadi ke, kadang kalau bani ke bos, malah bangga. Guru, meteng tua, buat ispan, buat keboski, awi nangis kan god, gulelis balik, masalahnya di matematika sudah banget kan ini balik orang balik dulu, tak keboski, terus dia nangis guru ni, apa yang kita lakukan? Apa bu, kebes ya, ibu, perbuatan perbuatan begini itu pasti orang. Orang iman tak begitu. Orang iman itu nek gawe ape senang meskipun kemudian secara manusiawi tidak berbalas. Kowe tilik uang tak dirangi nyilih duit ngamplopi seket bareng kowe lara untu dek ora kowe tidak berbalas. Kamu nyumbang orang, tapi orang yang tidak menyumbang, kamu bantu orang yang orangnya membantu, kamu biasa saja. In asantum asal tuh dalam fisikum. Kalau kamu berbuat baik, itu hakikatnya kamu baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Wain asal tuh falah. Kalau kamu berbuat buruk, juga untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Si nemu yo. Tapi ketika kemudian orang itu sedih, menyesal, nah catatnya kebaikannya kemudian terdelet, terhapus, terbuang, wah, ketut. Maka ikhlas itu ikhlas sebelum beramal dan ikhlas lillahi ta'ala. Ketika beramal ya ikhlas lillahi ta'ala, dan setelah beramal jaga ikhlas lillahi ta'ala. Wis biyen ora apa-apa, sing penting aku gawe apik. Ada orang berkata, ya ini kula iki mun gawe apik karo wong, nah terus wong ora males, lah apa urusan? Tugasmu ki mung siji gawe apik. Urusan lebih apa mung siji gawe apik. Dene uang kuwi ora males. Kuwi urusane dia dengan Allah. Kuwi wis apik wis cukup. Wis apik wis cukup. Dek kok ngeleki kowe? Gek ngeleki kecut. Sing ngeleki ngeleki kecut. Itu bukan urusan, urusan dia. Gak usah tak pikir sing duduk guru urusan. Jadi usah tak pikir, mikir guru sanggup sama kok gawe apik marang sepodo kok podo ini gua hesitek. Demikian berdoa, semoga dan tetap dengan dikelola. Assalamualaikum.